Sementara itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur kembali melanjutkan pemeriksaan tersangka dan saksi atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan ratusan supporter. Selain itu, Polda Jawa Timur juga berencana menggelar rekonstruksi tragedi Kanjuruhan di lapangan Mapolda Jatim. Senin siang, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur memeriksa satu dari enam tersangka kasus Kanjuruhan, yakni Suko Sutrisno selaku Security Officer Arema FC. Dalam pemeriksaan ini, Suko Sutrisno menyatakan siap bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah ia emban sebagai petugas keamanan dalam pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya pada 1 Oktober lalu. Saya akan bertanggung jawab atas tugas yang saya emban sebagai Security Officer, ya, dan saya akan patuh hukum dan selalu mengikuti proses hukum. Selain Suko Sutrisno, penyidik juga memeriksa seorang saksi, yakni Direktur Utama Operasional PT Liga Indonesia Baru, Sujarno. Dalam pemeriksaan ini, Sujarno dimintai keterangan terkait tugas PT LIB dan jadwal pertandingan. Selain terus memeriksa sejumlah saksi, Polda Jawa Timur juga akan menggelar rekonstruksi tragedi Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Rabu 19 Oktober 2022 di lapangan Mapolda Jawa Timur. Polri juga akan melakukan ekshumasi atau penggalian kubur dua korban dari tragedi Kanjuruhan. Adapun proses ekshumasi akan melibatkan Organisasi Profesi Kedokteran Forensik Indonesia. Pada tanggal 19 Oktober 2022, yaitu hari Rabu, akan dilaksanakan rekonstruksi yang rencananya akan dilaksanakan di lapangan Mapolda Jatim. Dan selanjutnya juga direncanakan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 akan dilaksanakan ekshumasi, lokasinya berada di Malang, Jawa Timur. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan mengawal jalannya proses ekshumasi korban meninggal dunia tragedi Kanjuruhan pada Kamis 20 Oktober mendatang. Ekshumasi dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian dan kandungan gas air mata pada korban. Hasil ekshumasi kemudian akan dibandingkan dengan hasil laboratorium gas air mata. Yang pasti ekshumasi itu untuk mencari penyebab kematian. Sebenarnya kalau penyebab kematian seperti banyak diceritakan orang dan sebagainya, dia mati karena bermulanya gas air mata, desak-desakan dan sebagainya. Tapi yang juga paling penting adalah kadar di situ, ya. Kadar gas air matanya itu menentukan ataukah tidak. Dan kadarnya apa gas air mata itu nanti kita. Hingga saat ini Komnas HAM juga masih menunggu hasil laboratorium kandungan gas air mata. Tim Liputan CNN Indonesia.